السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da amma ba'du pemirsa ummatan tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashhabi. Tirmizi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menggambarkan bahwa pada akhirnya Al-Qur'anlah yang akan menjadi penolong atau syafaat bagi kehidupan seorang manusia di muka bumi ini. Namun syafaat Al-Qur'an tidak akan pernah kita dapatkan ketika kita hanya menjadikan Al-Qur'an sebagai sebuah bacaan yang hanya kita baca di kala waktu kosong ketika kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai hafalan hanya untuk menambah pahala pribadi saja bahkan tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk operasional hidup kita di muka bumi ini pemirsa umatan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala catatan sejarah umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak diwarnai dengan munculnya pribadi-pribadi manusia yang siap menggadaikan jiwa dan raganya dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Hal ini tidak lepas dari pendidikan yang Allah dan Rasul-Nya berikan kepada mereka melalui sentuhan Al-Quran yang merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka, sehingga ayat demi ayat. Menjadi kontrol hidup dan tolak ukur dalam setiap perbuatan mereka. Bahkan, lebih dari itu, tak jarang kita temukan keajaiban Al-Quran yang mendorong para sahabat untuk melakukan suatu hal yang mungkin kita tidak akan menyangka akan terjadi hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As Siddiq pada perang Tabu. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan hal tersebut bertepatan dengan perbendarahan yang saya miliki ketika itu. Lalu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Apabila aku dapat mendahului Abu Bakar pada suatu hari, maka hari ini aku akan mendahuluinya." Lalu Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebagian hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Ma abqaita li ahli ya Umar. Apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu wahai Umar? Maka Umar bin Khattab menjawab mislu. Sama sepertinya. Lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seluruh hartanya dan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, Ma ahli kaya Abu li ya bakrin, apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Abu Qaitumullaha wa Rasulah. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lalu Umar bin Khattab berkata, aku tidak pernah bisa mendahului Abu Bakar dalam hal apapun. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang luar biasa menggambarkan bagaimana sentuhan Al-Qur'an yang membentuk pribadi seorang muslim dan mukmin yang siap mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang datang dari salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu membenci Islam. Sahabat yang lahir dari keturunan seorang manusia yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Jahal. Namun ketika sentuhan Al-Qur'an menyentuh jiwanya, mengubah pandangan hidupnya, maka ia berubah menjadi seorang yang rela berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu Ikrimah bin Abu Jahal tatkala kaum muslimin harus menghadapi 100 sampai 200 ribu pasukan kaum Romawi maka Ikrimah bin Abu Jahal memutuskan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia gugur sebagai syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya yang lantang memanggil setiap pasukan Kaum Muslimin, "Wahai Kaum Muslimin, siapa di antara kalian yang rela dan siap untuk sumpah setia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai titik darah penghabisan?" maka berkumpullah 400 pasukan yang siap bersumpah setia untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dikenal dengan sebuah pasukan yaitu pasukan berani mati Maka di bawah komando Ikrimah bin Abu Jahal, 400 pasukan kaum muslimin merangsek masuk ke dalam jantung pertahanan kaum Romawi ketika itu tanpa rasa takut sedikit pun. Sampai Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya anak panah yang bersarang pada tubuh-tubuh mereka. Kisah yang luar biasa ini menggambarkan bagaimana sentuhan Al-Quran yang menjadikan dan membentuk pribadi-pribadi muslim dan mukmin yang siap menggadaikan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Kedahsyatan inilah yang lahir akibat interaksi mereka dengan Al-Quran. Sucinya jiwa mereka yang berusaha menyatu dengan Al-Quran sehingga lahir dan tampak keajaiban-keajaiban Al-Quran yang terlihat dari setiap perbuatan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 21, "A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Quran 'ala jabalil la ra'aitahu mutasaddian min khasyatillah." وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya kalian akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan untuk manusia agar mereka berpikir. Ayat tersebut menggambarkan bagaimana makhluk gunung yang berusaha menyatu dengan Al-Qur'an, maka yang akan kita lihat hanyalah ketakutan hingga gunung itu terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya inilah yang terjadi pada diri seorang manusia yang dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Namun, keajaiban apa yang sudah kita rasakan hari ini dari interaksi kita dengan Al-Quran, ataukah ayat-ayat yang kita baca berlalu begitu saja, padahal Al-Quran yang kita baca hari ini sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat ketika itu, atau mungkin ada yang salah daripada interaksi kita dengan Al-Quran? Pemirsa Ummatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Interaksi umat Islam dengan Al-Qur'an hari ini cenderung berhenti dalam hal pembahasan intelektual tanpa menghubungkan dengan aspek emosional bahkan lebih jauhnya terhadap aspek perilaku. Sehingga hal ini menyebabkan minimnya Pengetahuan dan pemahaman kaum Muslim pada hari ini terhadap substansi ayat yang mereka baca, sehingga antara pengetahuannya terhadap Al-Qur'an dengan pemahaman serta perilakunya dalam kehidupan sehari-hari menjadi suatu hal yang terpisah, dan bukan menjadi suatu hal yang seharusnya menjadi suatu kesatuan, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat ketika itu berbicara tentang interaksi kita dengan Al-Quran, maka para sahabat ketika itu mereka berinteraksi dengan Al-Quran tidak luput dari tiga aspek. Aspek yang pertama, aspek intelektual, yang kedua aspek emosional, dan yang terakhir adalah aspek perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa membaca dan mempelajari tentang Al-Quran. Namun membaca yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang keluar dari lisan tanpa ada kaitannya dengan emosionalnya serta perilakunya. Sebagaimana sebuah kisah yang ada dalam kitab Musannaf bin Abi Syaibah bahwa Abad bin Hamzah berkata, suatu hari aku ingin menemui Asma binti Abu Bakar. Ketika aku ingin menemuinya, aku mendengar bahwa Asma sedang membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Pur Ayat 27. Abad berkata, "Ketika aku mendengar itu, maka aku perhatikan Asma binti Abu Bakar beristi'adah dan memohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu aku memutuskan untuk pergi ke pasar terlebih dahulu. Maka setelah Abad bin Hamzah kembali dari pasar, ia masih mendapati asma beristiazah dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Umatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya Al-Qur'an menyentuh dan menyatu dengan cahaya fitrah yang Allah tanamkan pada diri setiap manusia, maka seorang manusia yang tadinya membenci Islam berubah menjadi seorang kesatria yang gagah di medan jihad fi sabilillah menyelamatkan manusia dari hinanya dunia serta memberikan kemuliaan bagi mereka di dunia dan di akhirat sekian yang dapat saya sampaikan Alhamdulillah. min rabbikum minal mumtarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh